Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas penampakan galaksi spiral yang dipotret oleh teleskop James Webb. Sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Momen menakjubkan dari galaksi spiral tertangkap oleh teleskop luar angkasa James Webb. Saking memukaunya pemandangan membuat siapa saja yang melihat akan takjub hingga bikin merinding. Setidaknya, ada dua galaksi spiral spektakuler yang berhasil diabadikan oleh teleskop James Webb. Yang pertama adalah NGC 628 yang dikenal sebagai galaksi Phantom, yang kedua adalah NGC 7496. Kedua galaksi spiral ini relatif dekat dengan Bima Sakti, dan keduanya merupakan subjek pengamatan yang sedang berlangsung sebagai bagian dari survei fisika pada resolusi sudut tinggi di galaksi terdekat. Survei ini sendiri dilakukan untuk memetakan hubungan antara bintang-bintang muda dan awan gas molekul dingin yang melahirkan mereka. NGC 628 adalah salah satu jenis galaksi yang dikenal sebagai galaksi spiral desain besar. Galaksi yang satu ini memiliki lengan menonjol terbentuk dengan sempurna dan relatif tidak tertutup. NGC 628 hanya berjarak 32 juta tahun cahaya, cukup dekat dengan memberi banyak detail untuk dipelajari. Dan yang tak kalah penting adalah bahwa spiral galaksi kaya dengan gas pembentuk bintang. Para astronom juga telah mengamati setidaknya 3 supernova di NGC 628 sejak pergantian milenium. Sementara NGC 7496 terletak hanya 24 tahun cahaya jauhnya. Galaksi ini dikenal sebagai galaksi spiral berpalang, dengan lengan spiral memanjang dari batang berbeda yang melintas pusat galaksi. Ini dianggap sebagai hasil dari kepadatan yang tidak merata di piringan galaksi, wilayah yang lebih padat menarik bintang ke arahnya untuk membuat batang. Batang-batang ini dianggap sebagai daerah formasi bintang yang kaya karena gas disalurkan ke dalam menuju pusatnya. Oleh karena itu, spiral berpalang indah seperti NGC 7496 yang terlihat jelas merupakan laboratorium yang sangat baik untuk mempelajari bagaimana bintang dilahirkan. Nah, begitulah penjelasan terkait galaksi spiral yang dipotret teleskop James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.